Serikatani Polong Bangkeng dengan petugas gabungan dan karyawan PTPN 14 Pabrik Gula Kabupaten Takalar ini tak bisa dibendung. Warga berusaha menghentikan pengelolaan lahan yang tetap dilakukan pihak Pabrik Gula Takalar di lahan yang masih dalam proses sengketa ini. Konflik antar warga dengan PTPN muncul sejak tahun 2007, saat ratusan keluarga petani di 9 desa di Kecamatan Polong Bangkeng, Takalar, menuntut perusahaan mengembalikan tanah petani yang dikuasai pemerintah sejak tahun 1982, sekitar 1.700 hektar. Menurut warga, penguasaan lahan PTPN hanya berdasarkan pada hak guna usaha atau HGU selama 25 tahun dan berakhir pada tahun 2004 silam. Namun hingga saat ini, lahan tidak kunjung dikembalikan kepada warga sebagai pemilik lahan awal. Warga pun memilih mundur karena menganggap petugas TNI dan polisi berpihak kepada pabrik gula Takalar, sehingga pengelolaan lahan pun kembali dilakukan oleh pabrik gula Takalar. Warga meminta agar sengketa lahan diselesaikan.